Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar cara untuk men-share presentasi dalam Zoom Video Conference. Sebelum itu, teman-teman bisa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya juga teman-teman sudah membuka ya file presentasinya. Kita mulai saja langsung. Saat sudah mulai begini, kita sudah bisa screen share dan layar presentasi atau file presentasi yang telah kita buka, dia sudah muncul di sini. Dan kita klik file presentasi. Bila perlu ada misalnya video dalam file presentasi kita, kita juga bisa share komputer sound. Karena kalau kita tidak klik belakangan baru kita klik, audionya bisa terlewat. Demikian juga bila ada video, kita optimize screen sharing for video clip sehingga videonya lebih lancar nantinya. Klik share. Nah, di sini apabila sudah muncul you are screen sharing, dia akan muncul sebagai layar yang ditampilkan di participant atau penerima. Untuk full screen, sebentar. Untuk full screen kita klik slide show ya untuk full screennya. Nah, ini akan full screen. Untuk layar selanjutnya kita bisa tekan tombol panah kanan di komputer kita. Nextnya untuk kanan lagi, kiri, kanan, kanan, kanan. Nah, sampai terima kasih selesai. Bila sudah selesai, kita stop share. Demikian cukup sederhana cara untuk men-share presentasi dalam Zoom Video Conference. Sampai jumpa pada tutorial dan kesempatan yang berikutnya.